Cilacap terkini mengenal lebih dekat Profesor Dr. Haji Ruhadi, MPD, MSc, pemilik dan penggagas STKIP Darussalam, eksklusif program Laku-Laku Bangun Desa Jaga Indonesia, like, subscribe, share, dan komen. Profesor Dr. Haji Ruhandi, MPD, MSc adalah pemilik STKIP Darussalam yang beralamat di Jalan Raya Karangpucung, Majenang, kilometer 02, nomor 08, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah. STKIP dengan izin operasional Kopertis Wilayah 6 pada tanggal 4 September 2014, STKIP Darussalam Cilacap mendapatkan persetujuan SK Mendikbud nomor 382E/2014 dengan tiga diantara adalah pendidikan sekolah dasar PGSD, pendidikan bahasa dan sastra PBSI, dan pendidikan jasmani kesehatan rekreasi PTKR, eksklusif jurnal media. PD ya, beliau dulu mantan kepala UPT Forwil Bidik, sekarang menjadi pengusaha sukses, pengusaha pendidikan, pengusaha rekreasi, Taman Rengganis, dan STKIP Darussalam. Saya bertemu dengan beliau eksklusif sekali, dan banyak yang kangen masalahnya dengan Pak Ruhandi. Assalamualaikum Pak Ruhandi. Assalamualaikum. Pak Ruhandi sibuk apa ini? Sibuk pengembangan ya. Pendidikan. Oke. Okay. Ini sekolah juga? Iya, ada. Nampingnya gitu? Nampingnya. Oh. Karena memang program sekolah. Oh, gitu. Jadi, program sekolah. Iya. Anu, Dufan punya Dufan juga ya? Di... Ada. Di... Gimana, Pak? Di Jatisari, ya? Di Bekerja, ya. Di Bekerja, ya. Biasanya apa itu, Pak? Biasanya Jatisari. Jatisari, ya. Ya. Di sana juga apa rekreasi keluarga juga ya? Rekreasi keluarga. Bernuansa Korea. Bernuansa Korea. Imajinasinya kenapa Korea, Pak? Itu ngambilnya yang sekiranya masih bisa diterima oleh masyarakat ya. Oke. Ya. Terus kunjungan kemarin luar biasa ya, Pak? Kemarin Pak Idul Fitri ya? Bisa. Oke ya. Dengan apana yang diduluki dengan rekam yang di Gedung Gajah ya? Oke, ya. Sahabat terkenal, Pak Ruhandi ini adalah orang yang berangkat dari bawah, meniti karir menjadi seorang pengusaha sukses dan cemerlang juga menjadi ASN atau PNS di Kabupaten Cilacap, jabatan terakhir menjadi Kepala Korwil Bidik atau Kepala UPT di Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap. Nanti ikuti terus jurnal media Cicak Langkah Ruhandi. Dan Yaranto melaporkan dari STKIP Darussalam Karangpucung, kuliah nang STKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliling. Ini sini Pak, sore-sore aku pengen ketemu aku napa. Terus? Kangen. Kangen. Kesini. Kesini. Terus santrinya sekarang berapa? Santri yang mondok ya. Tapi rata-rata di tingkat aliyah ya, SMK ya, aliyah ya. Ngaji di sini tapi SMK ya. Berarti SMK berbasis pondok pesantren ya. Industri. Kerjasama dengan beberapa industri sudah berjalan. Oh, iya. Okay. Tadi ilmu yang bermanfaat Pak untuk manusia Pak, artinya Pak Ruhandi itu mempekerjakan karyawan itu berapa orang Pak, dari Rengganis, dari STKIP sampai ke SMK Pak, berapa orang yang jadi tanggungan jenengan setiap bulannya berapa? 300 ya, kalau taruhlah dengan gaji UMK berarti per bulannya sudah banyak banget ya. Banyak. Karya sisanya dari TK sampai SLB. SLB ya. Ada semua Pak. Ada semua. Kembali itu dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi ya. Tinggi. Dan luar sekolah ya. Luar sekolah ya.